بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فاصبحنا بنعمته اخوانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-wurri al-mayamin Wa sallama tasliman kathira amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Orang tua kita bersama, mudir kita Pondok Pesantren Mudir Pondok Pesantren Modern al Hasan, Profesor Dr. K. Haji Ahmad Shatori Ismail MA Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Mudir Pondok Pesantren Modern Al Hasan, Ustadz Imam Torikor Rahman Syah MA, dan segenap Bapak Ibu wali santri yang berkenan mengikuti acara pengajian daring ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian untuk mengawali acara pengajian pada sore hari ini. marilah kita membuka dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad santri kelas 6 Pondok Pesantren Modern Al-Hasan. Kepada Ananda Muhammad waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan kathira ala tilawatihi Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dirahmati Allah Acara selanjutnya adalah Taujihad wal irsyadat Yang akan disampaikan oleh orang tua kita Mudir Pondok Pesantren Modern Al-Hasan Profesor Dr. KH Haji Ahmad Syatori Ismail MA Waktu dan tempat kami persilahkan بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما, ما يؤمرون Yang يعني kita hormati bersama yang hadir di sini Ustaz Imam Tariq Rahman Wakil pondok pesantren modern Al Hasan dan hadir juga di sini Ustaz Sofiul Kamal Bidang Ketua Bidang Rohiah Pondok Pesantren Modern Al Hasan Putra. Bapak-bapak, ibu-ibu para wali santri yang semuanya saya cintai, saya banggakan. Yang pertama kita bersyukur bahwa anak-anak kita semuanya sudah melewati ujian semester pertama. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat walaupun di awal ujian anak-anak kelas 1 yang baru mau mengikuti ujian pertama kali di pesantren suka ada stresnya tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang semuanya mudah-mudahan anak-anak kita seluruhnya sehat walafiat dan menjadi anak-anak soleh Salam dan salam mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pada para keluarganya semua pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosannya untuk bertemu kami, agar kita saling bahu-membahu di dalam mendidik anak kita. Tujuan dari berkeluarga itu asalnya adalah ingin punya turunan yang soleh, supaya bisa bersama-sama masuk surga. Itu tujuannya. Oleh sebab itu, bapak ibu sekalian berusaha agar anaknya jadi soleh, di antara sarana untuk soleh itu dididik dengan benar. Minimal yang pernah dilakukan Rasulullah SAW mendidik itu empat hal yang pokok yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu pertama adalah untuk mengokohkan akidah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jumuah ayat 2 ketika Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil um, fil minhum." Dialah Allah yang mengutus dari orang-orang yang ummi, dari mereka ini seorang rasul nah, Rasul ini bertujuan untuk mendidik umatnya Pertama, yadlu alaihim ayatihi Untuk membacakan tanda-tanda kebesaran Allah Untuk menguatkan keimanan melalui tanda-tanda kebesaran Allah melalui melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang kita fahami diharapkan kita kuat imannya memiliki akidah alusunaw wal jamaah yang kokoh kemudian yang kedua wa yuzakihim adalah untuk membersihkan umat ini dari berbagai macam noda-noda dosa, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang buruk. Diharapkan begitu jadi orang yang bersih, akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia inilah yang banyak memberikan ya beban berat kebaikan kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa yuallimuhumul kitab mengajarkan Al-Qur'an ya tentunya dengan seperangkat untuk bisa memahami Al-Quran itu dengan perangkat-perangkatnya diantaranya perangkat untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar yaitu bahasa Arab ada Nahwu Sorof Balaghah, itu seluruhnya termasuk perangkat untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar tidak cukup dengan terjemahan. Sebab, so, kalau terjemahan itu belum dalam betul ketika memahami ayat, nah, baru setelah mengerti bahasa Arab, ya, insya Allah akan pemahaman terhadap Al-Qurannya akan lebih baik. Kemudian, yang keempatnya yang diajarkan Rasul kepada umat ini adalah Al-Hikmah. Al-hikmah punya makna dua, yaitu al-hadis sebagai istilahnya penjelas daripada Al-Quran. Kemudian juga punya makna hal-hal uh, yang untuk bisa hidup, skill kehidupan, satu kemampuan untuk bisa melaksanakan itu semuanya dalam kehidupan ini secara maksimal dan itu perlu menguasai aspek-aspek ya, dalam kehidupan ini. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu tugas Rasul SAW. Nah kami di pesantren juga sebenarnya hanya ingin mengusung itu. Al-ulama warasatul ambiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ingin mewariskan Ilmu dan para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi mewariskan ilmu, maka para ulama berusaha untuk bagaimana masyarakat ini memiliki ilmu agama yang benar, supaya bisa masuk surga bersama-sama. Nah, untuk mencapai itu, ya, kalau dalam tulisan di Pondok Pesantren itu tujuannya diantaranya adalah pendidikan kita ini dengan berbagai macam cara dan panca jiwa yang lima itu dengan kemudian proses pendidikan kita menginginkan anak kita memiliki ya memuakidah uh, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar Menjadi ahlul ibadah Menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi orang yang memiliki wawasan, itu seluruhnya ada beberapa tujuan. Itu kata-kata semua aktivitas yang ada di pesantren, dari mulai pendaftaran ujian kemudian selama di pesantren, pagi-pagi setengah empat dibangunkan, kadang-kadang jam tiga sebelum jam setengah empat dibangunkan, setelah itu terus sholat berjamaah, dan seterusnya. Seluruh aktivitas dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali di pesantren ini arahnya ke sana. Maka Bapak-Ibu sekalian seharusnya banyak bersyukur kalau anaknya bisa ya, kerasan bertah di pesantren, mau menghafal, tidak mau tidak main gadget lulu ya mau hidup sederhana tidak meruah tidak israf seharusnya bapak ibu bergembira ketika anaknya mau di pesantren sebab di pesantren seluruhnya arahnya sejak bangun tidur itu sudah dibangunkan melalui ayat-ayat Al-Quran suruh tahajud kemudian sholat berjamaah kemudian zikir terus sampai malam wajib mereka ini sholat berjamaah di masjid kecuali ada yang sholat jamaahnya di kamar masing-masing untuk kelas-kelas yang sudah bisa jadi imam mereka sepekan sekali itu latihan jadi imam di kamar masing-masing sehingga santri kita itu satu kamar ya 20 orang supaya bisa berjamaah, bisa berorganisasi, bisa punya tanggung jawab untuk membersihkan, tanggung jawab untuk bagaimana merapikan dan seterusnya. Jadi ada sebuah sistem di kamar itu sendiri. Seluruhnya suka menghafal Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an minimal ya sepekan itu kan tujuh kali kali satu jam minimal 45 menit bayangkan terus menerus kemudian banyak yang murojaah terus ini nggak berhenti anak kita kalau bapak ibu sekalian terus yang ada di pesantren ini di rumah juga begitu karena mau libur ini cobalah Ya minimal kalau enggak 100% seperti di pesantren, karena di pesantren kan harus bahasa Arab. Nah minimal itu ya sekian persen lah, 50% hafalannya. Maka diharapkan nanti anak-anak kita selama liburan itu hmm, harus nambah hafalan itu. Dan ada tugas menghafal satu surat tertentu selama liburan supaya ya tidak eh, jauh dari kondisi kepesantrenan. Saya diharapkan liburan ini karena tujuannya kita anak-anak kita ini kan kita ciptakan untuk menjadi ahli surga yang membawa kedua orang tuanya bahkan membawa orang sekampung untuk didakwai sehingga masuk eh, dalam surga bersama-sama. Liyung <tuh> dirukumahum itar untuk memberikan peringatan kepada kaumnya Kepada ke kepa ke saat mereka kembali Nah tujuan itu dipro uh, diprogramkan di pesantren terus-menerus dengan kegiatan Kegiatan-kegiatan Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, Nanti lihatlah anak Ibu Diingatkan kembali kalau seandainya Tidak berjamaah Tidak tilawah, kenapa sih di rumah Bukankah untuk menyenangkan ibu, menyenangkan bapak Sebuah anak-anak rajinlah Jangan waktu di pesantren saja Nah begitu saling mengingatkan Sebab untungnya untuk kita bukan untuk siapa-siapa Kita semuanya yang untung Jadi minimal ketika pulang ya 15 hari itu cukup lama Bahkan guru-guru bahasa Arab suka kadang-kadang kehilangan kalau 15 hari sudah mulai ngomongnya karena enggak pernah ngomong bahasa Arab di rumahnya akhirnya kadang-kadang ada lupanya dan itu biasanya kalau belum mantep sering lupa nantinya kalau masih kelas 1 ya nanti gampang pudarnya kelas 2 kelas 3 itu masih gampang budarnya karena apa ya karena belum mantep tapi biasanya kalau sudah kelas lima, kelas enam, insya Allah bahasa Arabnya bagus. Nah sekali lagi saya ulangi bahwa kita punya anak tujuannya supaya bisa membawa kita ke surga. Susah-susah bapak ibu sekalian mencari nafkah, membiayai anak Enggak murah membiayai anak. Bahkan bapak ibu sering sekali menambah ini itu mengambil baju kotornya memberikan baju bersihnya mengirim makanan lah itu ibu-ibu sekalian saking sayangnya kepada anak padahal menurut kami sebenarnya bukan sayang itu karena mengganggu program pesantren khususnya bidang kesederhanaan ada jiwa kesederhanaan lah kalau makanannya banyak-banyak terus tadi banyak ngantuk Ya. Kalau seandainya mereka ini apa e, bajunya dicucikan, pedang-pedang dekat pagi diambil yang kotor diberikan yang bersih seteru terusnya setiap hari begitu mana nanti kemandirian santri itu mengganggu panca jiwa inginnya anak santri kita itu bagaimana lulus SMA, lulus aliyah itu mandiri sehingga ketika meneruskan melanjutkan ke perguruan tinggi disuruh bisa mencari sendiri kalau seandainya orang tuanya pas-pasan masih punya anak yang lain maka yang suka sudah aliyah itu selesai aliyah disuruh mandiri untuk bisa selesai jadi Bapak bisa melihatkan karena mau liburan dan tujuan pendidikan kita itu menyiapkan generasi yang soleh generasi alusunawal jamaah maka eh, apa yang dilakukan oleh pesantren setiap hari ya eh, juga dicoba untuk dilakukannya di rumah coba wah ya kalau seandainya anak kita terus-menerus di pesantren selama enam tahun diambil libur aja berapa hari biasanya libur pesantren enggak sampai sebulan 20 hari di bulan Syawal, Ramadan, dan Syawal, kemudian sepuluh hari biasanya ini agak panjang. Ini ya, karena kemarin tidak ada liburan. Itu dengan di, di sekarang lima belas hari, itu dengan harapan. So, anak kita berapa kali sholat berjamaah? Kalau sehari lima kali, kalau setahun itu berada di pesantren 310 hari saja 320 hari berarti latihan berjamaah sekian ratus kali itu setahun kalau enam tahun sekian ribu kali kemudian sampai di rumah kok tidak berjamaah sampai di rumah tidak tilawah ya Allah kami para ustadz seluruhnya para pimpinan pesantren mendoakan selalu agar anak-anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh. Maka tolonglah kami ketika liburan ini jangan dikendorkan. Al-Quran menyuruhnya idha farokta Justru ketika di rumah perlu bapak ibu ya mengokohkan pendidikan yang ada di pesantren ini sehingga betul-betul anak ibu itu menjadi ahlul ibadah selalu sholat berjamaah, selalu tilawatul Quran, minimal kalau senin, kemis berpuasa, ada tahajudnya, kemudian sholat duhanya, suka bersedekah dan seterusnya. Bagaimana anak kita bisa begitu dibiasakan terus-menerus? Ya, karena diantara ciri pendidikan itu selain al qudwa al-hasan juga ada at-tawid. Selain Al-Maw'idah Al-Hasanah Al-Qudwa Al-Hasanah Juga ada At-Ta'wid Pembiasaan Dibiasakan oleh itu Nah mengapa pada kesempatan ini Kami ya Menekankan ini Pesan ya Apalagi ada mutaba'ah Secara online Dijawab dengan sebenarnya untuk dilihat di sini, itu tidak ada kaitannya dengan nilai, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tidak ada kaitannya dengan nilai rapor, Ibu Bapak sekalian. Ya, itu bukan ada, itu, tapi sejauh mana anak kita, ketika di rumah, taatnya kepada Allah, taatnya kepada orang tua, bagaimana pergaulannya baik dan atau tidak dengan sekelilingnya itu sebenarnya ingin tahu karena ketika kami lepas dari rum dari pesantren untuk di rumah diharapkan suasananya seperti di pesantren. Oleh sebab itu eh, sekali lagi kami ingin menekankan dalam hanya beberapa menit ini pertama anak-anak kita perlu dikuatkan kegiatannya. Baik itu kegiatan silaturahim, tapi juga tidak pernah melupakan kegiatan-kegiatan ubudiyah yang selalu uh, dilakukan pesantren dan ada di dalam buku ataupun, yaitu kertas evaluasi. Bisa dievaluasi apa saja yang tidak dilawahnya, menghafalnya. Nah, itu yang pertama, bagaimana bapak ibu mengokohkan kebiasaan-kebiasaan yang dan pesantren untuk di rumah yang kedua bapak-ibu sekalian coba perhatikan ya kaitan dengan mutabah tadi sudah ya sekarang hal-hal lain dalam ini e, mungkin ada kita mendidik begini anak-anak ibu, anak-anak bapak, anak-anak kita ini ada yang tidak sesuai kalau ada akhlak yang kurang baik. Kalau ada sistem ada mungkin tanyakan ada apa. Cobalah dicatat, sampaikan kepada kami. Karena ini untuk perbaikan berikutnya. Untuk perbaikan. Jadi yang kedua ini cobalah lihat anak ibu perilakunya kalau perilakunya belum baik atau apa kenapa sih anak saya kok begini kenapa anak? nah itu cobalah kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan sehingga nanti dari masukan Bapak Ibu sekalian kita mencoba untuk kita perbaiki di pesantren ini jadi pulang itu bukan sekedar pulang menghabiskan biaya tetapi pulangnya itu memang dalam rangka pendidikan. Kemudian Bapak Ibu saya yang ketiga, anak kita ini sudah diajari etiket bagaimana bergaul, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada orang yang lebih besar, sopan santun kepada tetangga dan seterusnya, kalau jadi tamu bagaimana, sebenarnya sudah diajarkan. Tapi kalau ada hal-hal yang nampaknya kurang baik dari anak kita itu, tolong catat lagi. Catat lagi. Karena itu adalah merupakan satu hal yang ingin kita uh, sempurnakan sedikit-sedikit. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa pesantren ini memiliki panca jiwa itu ya jelas lima kira-kira dari lima itu yang ada pada anak kita yang belum umpamanya pertama kaitan dengan eh, keikhlasan coba disuruh a b c d diikhlas ikhlas, supaya ikhlas membantu adik-adiknya hormat terhadap kakaknya dengan ikhlas kemudian kesederhanaannya tidak boleh membeli barang-barang yang mahal, apalagi makanan-makanan yang fast food yang sekiranya akan membuat tidak baik. Ya, karena takut, ya, ada hal-hal yang mungkin menyebabkan kurang baik. Cobalah, ya, maka kaitannya dengan kemandirian anak juga. Jadi kesederhanaannya, kemandiriannya, coba diperhatikan itu. Ya, bagaimana berukhuahnya Dengan saudara-saudaranya Dan seterusnya Bagaimana dengan tetangga Seluruhnya diajari Supaya menjadi orang yang muslim Yang betul-betul memperhatikan Ajaran Islam dengan baik Melakukan Apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Kemudian termasuk tolabul ilminya Belajarnya bagaimana di rumah Seluruhnya itu Tolong minta saya minta dan semua guru-guru juga mengharap nih pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu pesantren dengan cara mendidik anak Ibu sendiri supaya kepesantren tidak ada perubahan sedikit pun tapi malahan nambah hebat oleh Bapak Ibunya tambah eh, masalah uhuwahnya, masalah kemandirian terus digembleng juga oleh Ibu Bapaknya ini jangan sampai oh cuma sekian hari saja kasihan oh, mumpung masih di anu sehingga apa saja diminta diberikan perlu ada rem sebab kalau mendidik anak itu kayak mendingin mendidik layang anu kayak oh, ini ngajar layang-layang itu kalau ingin main layang-layang itu kalau dilepas terus mesti nggak kenaik tapi ada lepas ada tarik lepas lagi tarik lagi itu antara ya larangan-larangan dan pencegahan. Tapi yang sering diulur supaya naik tinggi, tapi kalau akan membahayakan sekali lagi ditarik. Sistem untuk anak kita jangan segala-galanya diberikan. Nanti menjadi orang yang tidak baik. Kalau segala apa yang diminta diberikan, apalagi anak kita masa remaja, nggak boleh ada kosong. Kalau bisa gadgetnya juga mohon dibatasi dibatasi ya kami sulit ya di pesantren nggak pakai gadget sama sekali ya, tapi kamu sampai di rumah wah kayak beruah begitu ingatkan waktu sangat mahal ingatkan bapak ibu yang saya muliakan itu diantaranya eh, yang penting bahwa ketika liburan anak-anak kita ini bagaimana kondisinya minimal itu ya 50% kayak di pesantren lah kalau solat solat berjamaahnya juga ya minimal 50% persen itu nggak ditinggalkan. Jangan sampai kemudian selama di rumah malahan kemudian tambah ini tidak rajin berjamaah, tidak rajin tilawah. Bapak-bapak yang saya menyaksikan itu intinya faida farokta fansub kalau selesai dari sesuatu maka buatkah aktivitas yang lain yang lebih aktif sehingga anak kita nggak kosong. Sekarang anak kita setelah selesai ujian terus gerakannya itu ada meningkatkan masalah kebersihan, ibadah, terus olahraganya apa seluruhnya itu supaya ya terisi terus karena anak model anak-anak kita ini ya umur antara umur 12, 13 sampai umur 18 itu anak-anak yang sudah memasuki puber kalau seandainya Bapak Ibu tidak memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anak kita maka itu bisa berbahaya apalagi kalau dikursuskan selama ini ada yang kursus IT selama dua apa 12 hari 13 hari dicoba yang intensif atau kursus bahasa Inggris yang intensif selama itu ataupun kursus silat apa untuk menambah itu sehingga bisa untuk e, nanti diajarkan kepada kawan-kawannya yang di pesantren untuk tolong-melong sangat indah sekali sekali lagi waktu sangat mahal dan anak kita ingin jadi anak yang hebat anak yang soleh anak yang betul-betul berakidah yang salimah akidah yang soheh alusunawal wal jamaah juga menjadi mungzirul kaum yang bisa memperbaiki umat ini itu saja kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi ya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian mudah-mudahan anak kita jadi yang soleh aku lukali hadha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah khairan katsiran atas taujihah wal irsyadat dari mudir kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan bersama bahwasanya liburan ini bukan sekedar libur dari kegiatan justru liburan itu bagaimana anak-anak uh, tetap ya uh, beraktivitas seperti halnya aktivitas di pesantren karena kita ajarkan diajarkan di pesantren itu yang namanya istirahat itu adalah fitabadulil amal yang namanya istirahat itu adalah berganti dari satu amal ke amal yang lain betul tadi disampaikan oleh mudir kita faida farokta fansop jadi lelah dari menulis kita mendengarkan lelah dari mendengarkan kita membaca lelah dari duduk berdiri dan begitu seterusnya Nah, jadi ini adalah filsafat yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika di pesantren. Baiklah bapak-ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan informasi-informasi kepesantrenan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Imam Torekoh Rahman Syah, MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati dan kita muliakan Ayah kita, guru kita Mudir Pondok Pesantren Modern Al-Hasan Profesor Doktor KH Haji Ahmad Satar Ismail MA Yang juga kita hormati, kita muliakan dan juga kita cintai Ustadz Sofiul Kamal MA Sebagai Kepala Divisi Kepesantrenan Pondok Pesantren Modern Al Hasan, Bapak Ibu yang juga kami cintai, kami banggakan, yang sedang uh, online bersama kami, semoga kita semua Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam mendapat selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tadi sudah sangat utuh Tau jihad, nasihat yang diberikan oleh Mudir kita, Profesor Dr. K. Haji Ahmad Sator Ismail Sebagai pesan buat kita Orang tua khususnya Untuk Bagaimana nanti anak-anak kita di rumah ketika liburan betul-betul terus aktivitas kepesantrenan yang selama ini dilaksanakan di pesantren terus terjaga aktivitasnya. Itu diantara poin-poin yang tadi disampaikan oleh mudir kita. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang juga mungkin penting. Nanti bisa ada tanya jawab, tapi waktunya terbatas karena kita juga sore, khawatir nanti menjelang maghrib. Pertama kami ingin sampaikan yang pertama kali ingin kami sampaikan adalah uh, ada wali santri yang bertanya tentang perubahan kegiatan atau kalender pendidikan yang tadinya tanggal 24 liburan kita tapi setelah kita diskusikan, kita syurokan kita majukan pada tanggal 19 besok. Awalnya memang kita masih ada kegiatan di hari Senin besok untuk Scott Camping. Camping Pramuka kegiatan anak-anak, namun karena beberapa hal dan kondisi akhirnya kegiatan tersebut, kita e, tunda mungkin di semester yang akan datang, sehingga waktu untuk menunggu ke tanggal 24 kami lihat kurang efisien ketika anak-anak e, kurang penuh kegiatannya, maka kita, apa, musyawarah, kemudian ditetapkan pada hari Ahad besok anak-anak insya Allah mulai diliburkan oleh karena itu untuk para orang tua kita mohon apa namanya bisa menerima perubahan ini karena untuk maslahat apa yang kita musyawarahkan yang kita pikirkan dan kita laksanakan di pesantren ini untuk kepentingan bersama untuk maslahat bersama oleh karena itu keputusan pesantren, keputusan pimpinan, semuanya dari hasil surah harus kita terima dengan lapang dada. Semoga dengan menerimanya keputusan ini kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi alasan kenapa kita majukan. Tapi insya Allah ada yang menyambut ini dan banyak menyambut dimajukannya ini, ya, banyak yang menyambut gembira gitulah kira-kira dengan kondisi para bapak ibu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kerja misalkan. Itu itu yang pertama. Yang kedua adalah anak kita selesai ujian itu hari rabu kemarin ya rabu. Nah poin yang ingin kami sampaikan yang kedua di sini adalah selesai anak ujian hari rabu itu Bukan berarti sudah boleh pulang, karena kita punya aturan, punya disiplin. Maka, ada waktu beberapa hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu, tiga hari ini, kita gunakan untuk kegiatan pembekalan anak-anak sebelum pulang. Jadi, kita punya namanya etiket tadi sudah disampaikan oleh mudir kita dalam buku etiket itu. Semua dijelaskan, kita sampaikan secara utuh kepada anak-anak kita. Bagaimana ketika bertamu tadi disampaikan, bagaimana ketika makan, adab makan, ketika liburan, apa yang harus dikerjakan, banyak hal. Maka dari itu Bapak Ibu kami mohon bersabar, karena ini, masya Allah ya, Ustadz dan Ustadzah ini sudah banyak mendapat telepon, banyak mendapat WA untuk menjemput putra putrinya duluan gitu. Sementara kita ingin membina masih masih berkelanjutan. Jadi sebelum pulang itu ada program yang seperti tadi pembekalan anak anak gitu. Sementara orang tua sudah minta duluan dengan berbagai macam alasan, ada alasan ini, alasan itu dan seterusnya. Jadi harapan kami sebenarnya anak-anak itu ikut dulu gitu, karena bagi kami penting apa yang harus mereka lakukan bagaimana sebagai seorang anak bagaimana dia harus menjaga dirinya bagi yang perempuan itu kita sampaikan secara tuh sampai nanti malam puncaknya nanti malam masih ada puncaknya dan esok itu akan disampaikan oleh mudir kita langsung oleh profesor dr G. Haji Ahmad Sator Ismail belum juga ada bersih bersih mereka kita sampaikan kepada mereka agar mereka sama-sama member, membersihkan tempatnya persiapan jadi memang ada tiga hari ini bukan untuk apa mereka free atau bebas kita berikan program tadi pembekalan khususnya pembacaan etiket dan menyampaikan kepada anak-anak kita apa yang harusnya dilakukan ketika liburan Nah itu itu banyak hal di situ bahkan uh, ada etika bermedia sosial Seperti apa dengan uh, chattingan dengan cara apa yang harus mereka tulis di media sosial itu kita sampaikan sebagai seorang santri sebagai seorang thalibul ilmi ya khususnya santri-santri yang belajar agama harusnya dan semestinya seperti apa itu kita sampaikan ketika liburan maka waktu yang ada ini selama tiga hari ini ya kita gunakan untuk itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah kita mohon kerjasama bapak ibu semua bisa memahami program kita sehingga tidak buru-buru mungkin ada yang merasa ah masih uh, sudah selesai ujian kita tarik duluan kita izin duluan nah, bukan seperti itu ya kita kita berharap ini perlu dukungan bapak ibu karena penting bagi anak-anak kita ya, dan ini untuk masalah bersama lebih-lebih kami ketika kami memberikan izin kepada satu Bukan pada waktunya, nanti akan berdampak pada yang lain, karena tanggung jawab kami bukan kepada satu dua orang, tapi kepada seluruh santri. Ya, ada yang izin tanggal sekian, bukan pada waktunya. Kami itu beban, beban kami yang lain akan melihat. Jadi, mohon Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti aturan yang kita terapkan demi maslahat, demi keberkahan kita bersama, ya, karena kita e, berusaha ya, berbuat yang terbaik buat anak-anak kita. Dan tanggung jawab kita sekali lagi kepada semua anak-anak santri, kepada semua orang tua, bukan kepada satu dua anak saja, gitu kira-kira seperti itu. Jadi, kami sekali lagi mohon maaf dan mohon dukungan Bapak Ibu untuk bisa sabar menunggu waktunya. Anak kita, kita latih disiplin, bagaimana berdisiplin, bagaimana berdisiplin masuk kelas berpakaian, termasuk. Berdisiplin tentang kegiatan perpulangan ini liburan pada saat waktunya dijemput kapan harus diantar. Mohon bapak ibu juga mendukung disiplin ini karena penanamannya di situ. Termasuk kami juga mengingatkan kepada kita semua nanti kepada saatnya pulang, antar pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak nanti molor bahasanya gitu ya, sehari dua hari di situ ditulis yang lambat sekian ada dendanya bukan dendanya yang penting bagi kami yang penting bagi kami kedisiplinan anak-anak itu yang penting bagi kami sehingga betul-betul mereka merasa oh iya kalau kita terapkan disiplin datang harus tanggal sekian kemudian orang tua mendukung ayo kamu harus pulang tanggal sekian ini disiplin nah itu insya Allah bersinergi namanya antara pembinaan pesantren dengan orang tua itu bersinergi Termasuk yang tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Kiai kita Tentang kegiatan anak-anak yang harus terencana Apa yang ada di pesantren tidak ditinggalkan Walaupun tidak 100% 50% kata beliau ya Semoga kita bisa melakukan itu di rumah Dan kita bisa bersinergi Itu, itu yang kedua ya, Tentang eh, agar anak-anak ini nggak buru-buru dijemput duluan Karena alasan A dan B dan seterusnya karena kita ada pembinaan itu, pembekalan etiket bahasa kita. ya Etika-etika, adab-adab, kesopanan, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah guru-guru uh, kita, baik yang Ustadz dan Ustadzah, itu mereka-mereka Masya Allah ya, dengan segala kekurangannya, tapi insya Allah mereka semangat, ikhlas, mendidik anak-anak kita. Maka kami mohon maaf atas nama guru-guru jika ada orang tua misalkan bertanya sesuatu kepada bab, kepada ustad atau ustadahnya, kemudian tidak langsung direspon, karena boleh jadi beliau-beliau guru-guru itu dengan anak-anak sedang ada kegiatan dengan anak-anak yang ya, full. Bahkan untuk kadang-kala -kadang melihat HP aja, ada waktu-waktu tertentu, bisa seharian, dua hari, belum dibalas. Karena dengan anak-anak, setelah selesai, ada lelahnya. Jadi, harap-harap jadi maklum, tapi insya Allah sebisa mungkin, apa yang ditanyakan oleh orang tua, kita akan uh, balas. Semoga bisa cepat, namun kalau agak lambat, uh, berhusnuzon kita bisa jadi guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz kita sedang ada kegiatan dengan anak-anak. Itu poin yang ketiga ingin kami sampaikan kepada bapak ibu semua. Berikutnya adalah e, pembagian rapot informasi pembagian rapot insya Allah kita akan berikan setelah liburan. Rencana akan kita berikan pada tanggal 8 Insya Allah pada tanggal 8 Januari dan online 8 Januari tahun depan tahun 2022 dan insya Allah online nanti mohon ditunggu saja tentunya harapan kami juga di forum ini eh, uh, apa namanya orang tua yang masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan ke pesantren agar segera ditunaikan itu harapan kami berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya akan menyampaikan tentang kelanjutan dari kelas 3 ke kelas 4 atau ke MA di al Hasan. Ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa pada tingkat menengah kita afiliasi ke Dinas Dinas Pendidikan SMP, makanya sekolah menengah pertama. Tapi tingkat lanjutannya di Pesantren bukan SMA melainkan Madrasah Aliyah. Jadi SMP-nya kita afiliasi ke Dinas Pendidikan, kemudian tingkat lanjutannya kita afiliasi ke Kemenak Kementerian Agama Madrasah Aliyah. Kenapa kok tidak SMA? Nah gitu ya. Kenapa kok tidak SMA? Maka jawabannya adalah pertama madrasah aliyah karena kita pesantren me mengajarkan pe pelajaran pelajaran agama yang utuh dan ijazah madrasah aliyah ini untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan ke luar negeri dengan ijazah madrasah aliyah tentunya nanti bisa diterjemahkan kan itu mudah madrasah aliyah itu yang mau ke timur tengah ke mesir ke madinah alumni kita yang di mesir itu kurang lebih 28 orang yang di Madinah, lima orang. Alhamdulillah, nah, dengan ijazah madrasah Aliyah tadi yang diterjemahkan tentunya dan ikut tes lulus. Alhamdulillah, oleh karena itu kita menggunakan Madrasa, Madrasa Aliyah, bukan SMA. Namun, madrasah Aliyah jurusan kita hanya satu, dan sampai sekarang masih satu. Itu yaitu jurusan IPA, ya, artinya untuk anak-anak yang memiliki kecondongan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ya dengan segala macam jurusannya itu insya Allah mudah karena jurusan IPA dia mau ngambil program studi apa nanti anak kita insya Allah dimudahkan ya yang penting lulus tesnya dan kita juga sudah mulai ada jalur undangan tahun kemarin juga sudah ada santri kita yang bisa lolos dari jalur undangan ke perguruan tinggi negeri ada tiga jalur semuanya kita lewati artinya kita ikuti maksudnya jadi itu kenapa kita madrasah aliyah keluar negeri mudah karena jurusannya IPA ke perguruan tinggi negeri di dalam dalam negeri itu juga insya Allah mudah tergantung kemampuan kafaah yang dimiliki oleh anak-anak kita masing-masing itu berikutnya ini semoga nanti bisa menjawab orang tua kelas 3 khususnya yang mungkin bertanya gimana sih cara lanjut ya. Kelas 3 di Al Hasan ini itu tidak usah mendaftar layaknya santri baru. Jadi tidak usah mendaftar layaknya santri baru, beli formulir lagi, tes lagi tidak karena kelas 3 Al-Hasan itu seperti naik ke kelas 4 nanti Bahasa kita kelas 4, kelas 1 Aliyah itu ya Atau kelas 10, itu bahasa kita kelas 4 Artinya orang tua nanti cukup bayar daftar ulang saja Dia bisa naik ke kelas 4 Maka beberapa kelebihan, ya kami sampaikan kelebihannya Melanjutkan di Al-Hasan Yang pertama adalah mudah Mudah insya Allah tidak rumit dari awal. Kemudian kalau mau melanjutkan ke sekolah negeri juga harus online. Pengalaman tahun kemarin agak rumit para orang tua. Lebih-lebih yang jarang berinteraksi dengan komputer online harus upload ini upload itu. Maka di Al Hasan insya Allah mudah, sangat mudah. Tinggal nanti daftar ulang tentunya. Eh, kami lihat semoga anak-anak kita tidak ada catatan-catatan pelanggaran akhlak Pelanggaran kedisiplinan jadi mudah. Yang pertama, kelebihannya. Yang kedua, tentu keilmuan dari sisi keilmuan itu berkelanjutan. Selama tiga tahun belajar, maka nanti di kelas berikutnya akan dilanjutkan pelajaran tersebut, karena memang sistem dan kurikulum yang terintegrasi. Selama enam tahun ini, pelajaran agama di pesantren dan bahasa Arabnya di pesantren Al-Hasan ini. Semua ini bertahap sampai enam tahun biar utuh. Maka nah, insya Allah keilmuannya berkelanjutan, tidak putus sampai kelas tiga. Kalau sampai kelas tiga itu banyak yang kita lihat anak-anak kita hafalannya hilang, bahasanya hilang, bahkan cara berpenampilannya juga hilang, berbeda, berubah, ya karena dia lanjut keluar, kemudian mungkin ada interaksi dengan dunia luar, sehingga main ke pesantren sudah berubah cara berpakaiannya, cara memelihara rambutnya misalkan ini berubah. Masya Allah tapi yang dari madrasah aliyah hampir-hampir kami lihat dia anak-anak kita ini apa namanya? sudah terbiasa, terbiasa berpakaiannya rapi, terbiasa memiliki rambut rapi, cara berbicaranya itu beda sekali. Makanya kenapa uh, kita sarankan memang harus anak-anak kita lanjut di Al Hasan. Kelas 3 juga anak-anak kita selalu motivasi Baik yang putra maupun yang putri Untuk bisa lanjut di Al-Hasan Jadi yang kedua tadi kelebihannya Keilmuannya terus ya apa namanya, Bertambah Berkelanjutan, tidak putus Jadi kalau kita miliki, Memiliki sanat Dalam menghafal Al-Quran, maka terus bersanat gitu, nggak, nggak putus Sanat keilmuannya, nah kira-kira seperti itu Kemudian yang ketiga Aman dari pengaruh dunia luar karena di pesantren. Sejenuh-jenuhnya di pesantren, tapi anak kita masih aman. Ya, tapi kalau ingin mengobati jenuhnya sehingga harus melanjutkan keluar, kita belum memastikan, belum bisa memastikan apakah anak kita aman secara pergaulan. Oleh karena itu, ketika di pesantren, insya Allah aman senakal-nakalnya anak kita di pesantren ya masih masih wajar gitu ya kira-kira masih wajar ada pertikaian antar teman masih wajar apalagi ada ustadz dan ustadzah yang yang menasehati hal tersebut kemudian berikutnya kelebihan yang keempat tentu biaya sangat terjangkau biayanya terjangkau kita hanya daftar ulang tahunan untuk uh, untuk biaya buku setahun kegiatan setahun jadi bukan kayak daftar seperti awal dengan biaya seperti awal masuk tidak tapi seperti daftar ulang biasa ya nanti untuk nominalnya bisa ditanya ke wali kelas dan bendahara ya, artinya sangat sangat terjangkau insya Allah untuk pembiayaannya mungkin kalau kita harus melanjutkan di luar atau di pesantren juga kita harus menyiapkan dari awal tapi untuk al Hasan insya Allah tidak jadi ringan bagi kita ringan juga bagi orang tua dari segi pembiayaan segi materi kemudian berikutnya program madrasah aliyah ini sudah akreditasi, ya sudah menjadi madrasah aliyah yang insya Allah unggul di kota bekasi kalau kita klik madrasah aliyah swasta di bekasi insya Allah yang teratas muncul di google itu madrasah aliyah al hasan ini bukan riak, bukan apa, tapi kita harus syukuri at-tahadduts bin ni'mah. sehingga memang eh, Madrasah Aliyah swasta di Al Hasan juga dikenal dan diakui oleh Madrasah Madrasah Aliyah yang lain di Kota Bekasi dengan bahasa Arabnya, dengan eh, kemampuan anak-anak menghafal Al Quran, kemampuan berbahasa Arab secara aktif dan kemampuan-kemampuan yang lain. Yang umum juga alhamdulillah, ya kita terus bina, kita ikuti kompetisi-kompetisi sains juga, itu terus kita pelan-pelan, tapi insyaallah untuk madrasah al- hasan di kota bekasi sudah dilihat sebagai madrasah yang unggul, unggulan insyaallah, itu di antara kelebihan-kelebihan yang kita sampaikan, tentu di balik kelebihan-kelebihan itu juga ada kekurangan-kekurangan. Nah kekurangan-kekurangan inilah yang nanti perlu kita benahi Kita perbaiki insyaallah pelan-pelan insyaallah Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah uh, Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Waktu sekarang sudah pukul 5 lewat 11 ya Jadi cukup insyaallah beberapa informasi tadi Sekali lagi anak-anak uh, kita di rumah ketika liburan Mohon bisa apa namanya, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, minimal yang pokok-pokok, tilawah, sholat berjamaah, membantu orang tua, dan waktu yang tersisa ini bukan berarti sudah boleh pulang, tapi kita sedang bekali mereka, apa yang harus mereka lakukan di rumah, adab-adab, semuanya, etika-etika bersosial media. Maka betul, ketika nanti bapak ibu temukan di rumah anak saya bersosial media tapi seperti ini bahasanya laporkan ke kami. Kami sampaikan ke anak-anak gimana etika berbahasa di sosial media, apa yang harus disampaikan yang baik-baik itu kami sampaikan. Ya, oleh karena itu luar biasa sebenarnya anak-anak kita itu santri adalah emas-emas masa depan ya yang akan menjaga agama, menegakkan moral-moral bangsa insyaallah. Aku lokalihada mohon maaf atas segala kata yang salah dan khilaf Mohon maaf kami atas nama pesantren, atas nama guru-guru eh, Mohon maaf sebesar-besarnya Selama satu semester jika ada salah dalam mendidik Jika ada salah komunikasi antara ustadz dan wali santri Antara ustadzah dan wali santri kami mewakili semua dewan guru, semua ustazah, baik wali kelas, musyrif atau musyrifah, dan semuanya keluarga besar Al-Hasan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nanti santri-santri yang akan berlibur, liburannya bermanfaat. Semoga nanti bisa kembali semangat lagi ke pesantren. Kita saling mendoakan salam untuk keluarga-keluarga di rumah dari keluarga besar pesantren Al Hasan. Demikian, Allahul Muafiq ila Aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Santri Alia Putri itu lulusan pertamanya baru tahun ini. Jadi sekarang yang kelas 10, 11, 12 ya, yang kelas 12 itu baru sekarang. Nah, kalau untuk ke Mesir, informasi yang kami dapatkan untuk ke Mesir itu mereka bisa tanpa mahram. Tapi kalau ke Madinah wajib, wajib ada mahram beberapa bulan lalu kami juga sudah mengunjungi ke sana kami tanyakan untuk yang akhwat itu harus mahram kalau di Madinah Madinah Mekah itu harus ada mahram entah itu kakak kandung atau ayahnya harus ada mahram tapi kalau ke Mesir Sudan beberapa negara Timur Tengah yang lain itu nanti insya Allah bisa tanpa mahram ya biasanya nanti ada komunitas-komunitas misalkan nanti kita bergabung dengan alumni pondok mana yang akhwat, kira-kira nah, seperti itu. Kalau untuk yang putra sudah alhamdulillah ya sudah ada yang di sana sehingga alumni al Hasan putra yang mau ke Mesir melanjutkan ke Mesir Madinah itu sudah ada untuk putri karena ini yang pertama nanti insyaallah juga kami bantu seperti relasi nanti kayak di Mesir harus tinggal di mana kan ada alumni kami yang ikhwan nanti bisa carikan informasi. Intinya nanti ikut tes dulu, lulus dulu. Program yang sekarang kita lakukan untuk anak-anak kita yang kelas 6 yang mau ke Mesir, mau ke Madinah, itu kita berikan modul. Modul yang mana isinya soal-soal untuk menjawab tes-tes ketika nanti ujian ke Mesir. Nah, sehingga mereka pelajari itu nanti dibimbing oleh usat dan usahanya. Pas pada waktunya nanti daftar, tes, harapannya bisa, dan nanti diterima. Kira-kira nah, seperti itu, kira-kira cukup ya? Cukup, Ustadz. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Kita kembalikan kepada Ustadz Sofiul Kamal MA untuk menutup kegiatan pengajian kita. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih kepada Ustadz Imam atas uh, informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita amalkan ya. Jadi, memang luar biasa di pesantren itu kegiatannya sangat penuh dan itulah yang menjadikan santri-santri kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berguna nanti untuk bangsa dan negara. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sampai di akhir penghujung acara, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu dan hikmah dari acara ini dan mudah-mudahan liburan kali ini liburan yang sangat bermanfaat sehingga ketika kembali ke pesantren anak-anak sudah siap kembali untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di Pondok Modern Al Hasan. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kata salah kata maupun sikap. Aku lukaulihada wa astaghfirullahi kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.